Sahabat Kompas.com, Ratu Inggris Elizabeth II merayakan ulang tahunnya yang ke-96 pada 21 April 2022. Kesempatan itu ditandai dengan perilisan gambar yang menunjukkan dia dengan dua kuda poninya, di mana gambar tersebut dipesan oleh Royal Windsor Horse Show dan menunjukkan ratu dengan kuda poni filnya Baybeck Nightingale dan Baybeck Katy. Ratu akan merayakan ulang tahunnya secara pribadi di perkebunan Sandringham dengan lebih dari 1.000 penampil dan 500 kuda telah ditampilkan dalam momen-momen penting dalam sejarah kerajaan mulai dari zaman Ratu Elizabeth I hingga Ratu Elizabeth II. Tahun jubile Ratu Elizabeth II diwarnai dengan kesedihan saat dia menghadapi kehidupan tanpa Pangeran Philip. Diketahui, Pangeran Philip meninggal pada 9 April 2021 hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-100. Kematian sang pangeran terkadang membuat sang ratu menjadi sosok yang menyendiri saat ia kembali ke tugas kerajaan. Dalam beberapa kesempatan, dia ditemani oleh Pangeran Charles, Putri Anne, atau Pangeran William. Ratu menghadiri sejumlah pertunangan di Cornwall dan Skotlandia pada bulan Juni dan sering ditemani oleh Camilla, Duchess of Cornwall, Pangeran Charles, Duchess of Cambridge, Putri Anne, atau Pangeran William. Pada bulan Oktober, Ratu Elizabeth terlihat menggunakan tongkat jalan di sebuah acara publik besar untuk pertama kalinya ketika ia menghadiri layanan Westminster Abbey yang menandai 100 tahun Royal British Legion, yaitu sebuah badan amal angkatan bersenjata. Kekhawatiran tentang kesehatan ratu meningkat pada bulan Oktober ketika ia menghabiskan malam di rumah sakit di London setelah dirawat untuk pengecekan medis. Ratu diberitahu oleh dokter untuk beristirahat selama 2 minggu dan hanya melakukan tugas ringan. Selama masa istirahatnya, Ratu terus bekerja dari rumah, melakukan tugas di meja, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Kastil Windsor. Ia membatalkan rencana untuk menghadiri KTT iklim PBB di Glasgow, Skotlandia, dan juga membatalkan perjalanan sebelumnya ke Irlandia Utara. Ratu Elizabeth II adalah Ratu Inggris yang paling lama memerintah dan merayakan Platinum Jubilee yang menandai 70 tahun tahtanya pada tahun ini.